Letak sini tu dan cium. Siapa cium, jiwanya tenang. Tenang jiwa, dalam tubuhnya tak ada jin. Maksudnya jin tak banyak. Jin kita memang ada jin. Ya, maksudnya jin dia tak banyak. Dan dia tak ada saka dan dia tidak ada gangguan. Kalau dia cium, dia busuk. Setiap bulan dia jatuh, setiap bulan dia pengsan, dia akan muntah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mengaji kembali bersama di Kuliah Ilmu ya. Channelnya Kuliah Ilmu, linknya di deskripsi, teman-teman subscribe ya. Dan di sini kita akan reaksi mengaji kembali bersama Ustadz Nahar Afandi. Nah, ada empat benda yang perlu ada di setiap rumah untuk halau jin. Wow, ya ke? Oh, jadi biar rumahnya aman daripada makhluk halus alias jin ya guys ya. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama, semoga kita mendapatkan ilmu yang banyak di sini. Jom kita ngaji niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Let's go. Tutup, ni Nabi beritahu, ulama beritahu. Yang mana-mana tempat kalau aku baru ceramah sampai aku cerita bab ni. Tuan-tuan kena ada. Kalau tak ada benda ni, tuan-tuan kena cari benda ni. Kena cari. Sebab empat benda ni syaitan tak suka, jin tak suka. Okey. Jadi aku ambil dalam masa 10 minit. Lepas tu tuan-tuan dalam rumah, kalau tuan-tuan ada sampah, kalau makan malam-malam, sup tulang ayam ke, daging ke, ikan tulang ikan ke, masuk dalam tuan sampah ni, kalau tak boleh buang dekat dua, ikat. Jangan buka. Bila buka, jin dia masuk rumah, dia cari makanan dia. Ni satu tuan-tuan. Ni banyak kadang kita ambil benda ni, ambil ringan. Tak boleh buang, contoh tak boleh buang hujan ke apa, ikat. Jangan bagi buka. Eh? Macam ni, ada jin. Tuan nampak tak jin? Lepas tu ulama beritahu tempat imam jangan tidur, ni tempat jin. Bila nampak jin? Kalau kau nampak, kau memang jin lah. Kita tak nampak. Sebab apa? Kita bukan jin dan kita bukan kasyaf. Kita bukan Nabi, faham? Kita boleh nampak pada ketika bila? Kita bersih. Bersih kan? Faham ya? Dalam rumah dan kita kena ada benda ni, iaitu jin tak suka, syaitan tak suka. Pertama, dalam rumah jangan tak ada buah kurma. Dan buah kurma ni kena makan setiap hari. Tuan-tuan tengok pada bulan Ramadan, kenapa kita sehat semua? Bulan Ramadan hospital kurang orang sakit. Sebab pada bulan Ramadan orang banyak makan buah kurma. Tu ada kurma? Ya sayang. Ya sayang. Ya sayang. Amak. Jual kurma. Ya sayang. Pakul aku. Ya sayang. Ya sayang. Tak laku ah. Faham ya? Ya sayang. Semoga perempuan sedap. Tuan-tuan ya? Buah kurma jangan tak ada sebenarnya. Okey. Paling kurang 7 biji makan. Aku dalam kereta ada buah kurma. Tuan-tuan nak minta tak boleh ya? Sikit. Faham eh? Tuan-tuan cari kedai-kedai nasi Arab ada jual buah kurma makan. Buah kurma. Yang kedua, dalam rumah kamu jangan tidak ada madu lebah. Cari madu lebah. Madu lebah. Madu lebah Turki, Yaman ke, madu lebah kampung ke, madu lebah Tualang ke, boleh tak masalah. Madu lebah ni tuan-tuan, tuan-tuan nak makan dia, orang dah kata kecil manis pernah makan madu lebah ni. Syarat madu lebah ni dia tak tambah gula. Dia kalau madu lebah benda pun tak masalah boleh makan. Cara makan madu lebah, jangan pakai sudu plastik. Jangan pakai sudu besi, pakai sudu plastik. Jangan letak dalam peti air. Ni cara makan madu lebah. Kalau tuan-tuan sakit mata, mata gabun, ada selaput mata, sakit telinga, ambil air ni, saus bagus. Ambil madu lebah 7 titik masuk kaca titiklah mata dia membuang selaput mata. Sakit telinga titik dalam. Janganlah titik sebotol. Titik sebotol bukan sakit, lagi sakitlah, faham ya? Kena tahu kaedah dia. Kalau luka baru titikkan, tak payah pacam buaya. Titikkan, sapu tuan-tuan, dia merapatkan luka dan memberhentikan darah. Ini kaedah madu lebah. Ada dalam Al-Quran. Ya. Carilah madu lebah tuan-tuan. Yang ketiga, dalam rumah kamu jangan tidak ada air zam-zam. Siapa demam denggi, sakit apa, ambil air zam-zam. Cari air zam-zam, baca istighfar dulu, baca Al-Fatihah, baca 7 kali, baca surah Al-Asri 7 kali, baca selawat. Imam sudah baca pada hari Jumaat, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, tu baca 10 kali, embus dan lain minum. Baik, orang demam denggi tu baik. Yang keempat, dalam rumah kamu jangan tidak ada minyak kasturi kejam. Ha ni aku buat. Jadi aku suruh anak aku hantar tadi ni. Minyak ni ada dalam kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Ibn Hajar dan daripada Imam Bukhari.
Minyak ni tuan-tuan ambil kat aku, cuba cium. Letak sini tuan-tuan cium. Siapa cium, jiwanya tenang. Tenang jiwa, dalam tubuhnya tak ada jin. Maksudnya jin tak banyak. Jin kita memang ada jin, ya. Tak, maksudnya jin dia tak banyak dan dia tak ada saka dan dia tidak ada gangguan. Kalau dia cium dia busuk. Setiap bulan dia jatuh, setiap bulan dia pengsan, dia akan muntah. Ini kelebihan kasih kejam. Tuan-tuan ambil. Eh, kalau tuan-tuan kalau hafal Quran, apa hadis, belajar universiti, belajar kolej, selalu hidu. Siapa hidukan sedikit kejam, ulama bagi tahu dia mencerdikkan akal. Dia ambil antara minyak yang Nabi suka pakai, minyakkan sedikit kejam. Dasturi ya. Tu baru ni aku balik Terengganu, di Terengganu ada seorang abang ni, dia kerja subhanallah, kerja pejabat kerajaan. Cucu dia malam tadi tidur. Nangis malam. Pesan dengan aku, aku kata bang ambil ni sapu sini, sapu sini, sapu bawah cuping, sapu tapak kaki, baca selawat. Alhamdulillah boleh tidur. Ada seorang sahabat doktor, dia Gombak, dia punya rumah masuk dia jin. Naik atas, dengar dia punya bini tak ada, bini balik kampung, dengar bini dia panggil. Baby. Baby. Tuan-tuan jangan main, nanti tuan-tuan balik, bini tak ada. Ha. Baby. Baby. Ha. Macam mana? Dia turun bawah, dengar orang cakap dinding. Telepon, ustaz, tolong, tolong. Apa dia? Apa doktor? Rumah saya ada masuk jin. Saya takut nak tidur rumah. Doktor ambil punya kasuri yang ada kat, pernah ambil. Kata, doktor datang rumah aku tak ada, aku pergi Pulau Pinang. Datang rumah. Datang rumah, jumpa dengan rumah aku, ambil kasuri kijang. Aku beritahu, ambil yang spray tu, spray bunga tu, yang kecil tu kan. Kasuri kijang ni buka. Buka tutup dia. Buka. Titik sebelah titik dalam tu. Titik. Begitu goncang, baca surah Al-Fatihah. Masa spray tu, tuan-tuan masa spray tu, masa spray tu baca, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Dia spray, alhamdulillah, 3 hari dia buat, dah tak ada gangguan dah. Eh tuan-tuan, sebab rumah ni kalau 3 hari tinggal, tempat tinggalnya jin, tempat tinggalnya syaitan. Ni kelebihan kasuri kijang. Memang sedap kan kasuri kijang tuan-tuan, ya. Ha. Ustaz, mana dapat buah kurma? Kena cari lah kedai-kedai mana. Mana dapat air zam-zam? Cari lah. Mana dapat madu lebah kasuri kijang? Aku dah bawa ke luar. Oh, ah, boleh ambil semua tu, ambil. Jangan amat. Ambil tengah sikit ambil. Tapi dah ambil bayar. Nah, ustaz kami dapat duit pada hutang. Boleh hutang kawan-kawan bayar dengan aku. Ya. Aku bukan berniaga. Tuan-tuan kalau berniaga dalam mesti tak boleh, haram. Aku cari duit untuk sekolah. Itu ada buat tabung. Aku dapat tabung tu, tabung madrasah. Ya. Tu ada madrasah daruratik. Tuan-tuan boleh masuk dalam tu duit tabung. Nak masuk RM1 boleh, tambah sebut disebut. Kalau pegang RM1 eh. Kalau pegang 50, 50 ah. Pegang 100 lah. Eh, tak apa, tergemuk sikit, nanti masuk syurga. Nak pegang berdiri, berdiri kat dia. Abang, pegang saya tak boleh. Tengok saja. Kenapa? Abang sedekah RM1. Abang nak pegang saya, kena sedekah banyak. Tuan-tuan, lagi satu ingat. Kalau siapa yang rajin sedekah, keluar sedekah, orang mula-mula masuk dalam syurga Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Empat benda perlu ada di setiap rumah ya, untuk ya halau jin guys. Yang pertama tadi apa ya guys ya? Cuba komen. Yang pertama tadi adalah buang sampah. Jangan sampai sampah tu kalau kita tak dapat buang, jangan terbuka macam tu. Kalau sekarang kan tempat sampah tu boleh tertutup lah kan, aman lah kan. Lepas tu kena ada kurma. Lepas tu ada kena air zam-zam. Lepas tu kena ada minyak kasturi, minyak yang disukai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua empat-empatnya ni, semua tiga-tiga ni ya, disukai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kebersihan. Ya, kebersihan juga dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita seorang muslim, sebagai muslim juga harus cinta kebersihan. Ya, jangan sampai kita jorok ya guys ya, seperti itu. Dan masyaallah ya, berarti kita sudah tahu nih guys ilmunya, supaya istilahnya menghalau jin seperti itu. Jin gak suka ya kan dengan buah kurma, karena kurma itu masya Allah khasiatnya sangat banyak sekali. Terus habis itu madu. Oh iya, ada madu juga tadi guys ya. Kejap. Tadi itu menutup sampah tu kan. Okay, apakah ada lima lah, lima ke empat. Yang pertama tadi tu kan buang sampah. Lepas tu ustaz cakap kurma. Lepas tu air zam-zam. Lepas tu madu. Lepas tu
minyak kasturi. Ada 5 guys. Ha, tapi yang yang ditekankan tu 4 tadilah. Ha, yang pertama iaitu kurma, lepas tu air zam-zam, lepas tu madu dan kasturi. Macam itulah benda-benda tadi, dan semoga kita menjadi orang-orang yang boleh mengamalkan ya guys ya, supaya rumah kita ni okey kan. Ah tu kan, ada 4 lah buah kurma ikan. Paling kurang tu 7 biji. Betul yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang betul guys ya. Kenapa bulan puasa itu kita macam serasa ringan badan kita ya kan? Sebab kita tu memakan kurma, makan makanan yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sunnahnya adalah 7 biji ya kan. Lepas tu madu lebah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka dengan madu. Air zam-zam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka dengan air zam-zam, menganjurkan kita untuk minum air zam-zam. Bahkan ada doanya juga ya ketika minum air zam-zam. Lepas tu minyak kasturi. Minyak kasturi ni memang sedap. Saya pun dulu awal-awal masa saya sekolah SMP ke sekolah menengah macam tu lah. Nah itu saya jual dekat pondok pun, saya jual minyak kasturi ni, dan banyak juga yang peminatnya. Memang sedap sangat. Saya kalau jual tu memang jual yang murni macam tu ya guys ya. Nah di sini juga ada komentar, kasturi kijang sangat tenang, sedap wanginya, rindu ya selalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otak tenang, jiwa lapang, tidur aman, sapu di tempat tidur. Betul banget ya guys, pikiran senang, mata tenang, telinga tenang, aman, hati senang. Wangi-wangian kasturi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling sedap dan wangi dari yang lain. Orang benci Islam seperti jin benci Islam. Ah iyalah. Ah tidak senang datang wangi-wangian kasturi kijang, susah. Ha 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 ha. Bila tak jumpa wangian jenama yang Rasulullah sunnah dan berwangi-wangian, betapa nikmatnya bila hati beriman. Terima kasih Ustaz atas Pak Ilmu. Assalamualaikum. Okey, banyak kawan-kawan yang berkomentar kat sini. Jazakumullah Ustaz ya kan, dah sampaikan 4 benda ini. Dan Masya Allah, kalau saya tidak dijelaskan oleh Ustaz ini, saya tidak tahu guys. Saya di Indonesia jarang sekali Ustaz yang menyampaikan hal ini ya guys ya. Dan Masya Allah Ustaz Malaysia ini wow keren ya guys ya, bisa membuat saya itu mengerti dan faham seperti itu tentang 4 benda ini. Yang selama ini kadang kita tuh sebentar guys, madu tuh sudah ada di rumah ya kan. Terus habis itu ya nggak ada, cuman madu doang guys ya. Jadi kita harus beli kurma, terus beli air zam-zam, terus beli minyak kasturi ya. Kalau sekarang minyaknya macam-macam ya guys ya. Biasanya saya itu yang baunya kiswah sama Masjid Nabawi seperti itu. Ya kayaknya harus beli deh ya kan kasturi ini. Tapi memang menenangkan sekali guys ya. Kok saya baru ingat ya, padahal dulu saya jualan gitu ya. Masya Allah. Jazakumullah Ustaz Nahar Afandi ya, yang sudah menjelaskan ini dan kita menjadi tahu seperti itu. Oke, terima kasih sudah tengok video ini guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe buat teman-teman semua. Dan itu saja, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.